Guys, saat ini saya berada di area TIC Borobudur. Tampak dari Gajah Mada ya? Iya. Fakultas Kedokteran. Dari Fakultas Kedokteran. Ya. Tampaknya ini mau fun trip pagi ini ya? Iya Pak, ya. Sampai siang nanti. Ada berapa personil deh? Ada person? Kurang lebih ada 25 orang. Dan semuanya dari? Semuanya dari Fakultas Kedokteran. Kedokteran. Iya, iya. Satu itu. Ada anunya yang mendampingi nggak? Dosen? Ini kami dari Ketua Peneliti Pak. Oh, Ketua Peneliti. Iya, iya. Memanfaatkan hari Sabtu ini ya, berwisata betul. Ya? Iya, betul. Ya. Karena hari Sabtu wisata, minggunya istirahat di rumah. Iya. Menurut Mbak ya, berwisata itu penting nggak sih? Oh, penting banget. Ya. Karena orang yang kerja ya, Senin sampai Jumat gitu, perlu ada refreshing lah gitu. Minimal ya, satu minggu sekali, itu udah maksimal ya. Sebulan sekali ya, itu masih oke juga. Gitu. Jadi penting banget. Setuju nggak berwisata itu untuk meningkatkan keseimbangan jiwa? Iya, betul Pak. Kalau orang zaman sekarang bilangnya work-life balance gitu ya. Jadi kerjanya Senin sampai Jumat, terus nanti tetap harus ada liburannya biar bisa refresh gitu. Iya, biar nggak stres juga. Meningkatkan daya imun tubuh ya. Betul, karena kan kalau wisata, jalan-jalan gitu, kita happy ya. Jadi Senin udah siap buat kerja lagi. Oke, terima kasih bincang-bincangnya. Guys, itu saja bincang-bincang saya bersama Mbak Nikmat dari UGM Fakultas Kedokteran Yogyakarta. Salam pariwisata berkelanjutan, berwisata tetap beretika. Ayo berwisata ke Borobudur.